Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kasih-Mu tetap sama bagi kami Tuhan. Untuk itu kami mau naikkan pujian ini. Bapak Ibu sama-sama kita mau katakan. Betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Katakan dulu, dulu, sekarang, sampai selamanya, selamanya. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, buka pikiran kami untuk dapat mengerti kitab suci, dan buka telinga kami Tuhan untuk dapat mendengar suara Tuhan yang kudus. Pakai dan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan tepat seperti yang Kau mau kami dengarkan pada hari ini. Biar kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang gak sempurna ini. Urapi dan kuduskan Tuhan agar dapat menyampaikan pesan yang dari Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan Gereja Oikos Online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita udah masuk di minggu ketiga dari bulan Januari 2022. Dan klik seperti itu aja, bulan Januari udah mau habis gitu ya. Dan saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, ya kan. Mumpung masih semangat-semangatnya di awal tahun, mari kita pakai semangat kita untuk mengenali suara Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar tentang doa dari seorang pribadi yang namanya Hana, tapi hari ini kita akan belajar dari anak yang dianugerahi Tuhan kepada Hana, yaitu seorang Samuel. Ya, kita baca di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Nah, ini penting nih. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapak." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Nah, di sini penting banget nih. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana. Nah, garis bawahi kata berdiri di sana. Ya, Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pasal dan perikop yang sangat penting yang kita baca sekarang. Kenapa? Karena ini sebuah titik di mana Samuel pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi Samuel adalah seorang nabi yang sangat besar. Dia dipakai Tuhan untuk mengurapi raja pertama Israel, yaitu Raja Saul gitu kan. Dan dia akan dipakai juga untuk mengurapi seorang Raja Daud. Ya, raja yang sangat besar bagi orang Israel. Sampai sekarang Raja Daud itu masih dihormatin sebagai salah satu raja yang paling besar dan paling berpengaruh yang pernah ada gitu kan. Dan Samuel itu adalah seorang tokoh yang sangat penting yang ada di Kitab Perjanjian Lama. Nah, kita melihat di pasal ini bahwa di ayat pertama Samuel itu dikatakan sebagai seorang anak. Ya, masih muda, seorang anak gitu. Dan dia melayani di bait Tuhan, di bait suci. Nah, kalau dikatakan seorang anak artinya bukan berarti dia masih umur 3 tahun atau 5 tahun atau masih batita gitu ya. Seorang anak itu bisa juga mungkin anak yang umur 12 tahun atau umur 16 tahun. Pokoknya dia di bawah umur 20 tahun. Masih dianggap muda, masih dianggap belum dewasa, tetapi dia udah mulai melayani Tuhan secara full time.
di bait suci. Ya, dia melayani di bawah pengawasan Imam Eli. Tidur di bait Allah. Dan lucunya ada sebuah fakta yang menarik. Samuel itu tidur di dekat tabut Allah. Nah, kalau Bapak Ibu pelajarin ya, tabut Allah itu ditaruh sebetulnya di ruang yang maha kudus, di ruang yang hanya sebetulnya imam besar itu hanya boleh datang setahun sekali gitu ya, di tempat tabut Allah itu, sebuah tempat yang sangat sakral. Ya, tabut Allah itu adalah sebetulnya lambang kehadiran Tuhan dan lambang kemuliaan Tuhan gitu. Nah, tapi Samuel tidur di situ, di dekat tabut Allah. Nah, Bapak Ibu, penting untuk kita ingat juga bahwa waktu Tuhan pertama kali memanggil Samuel, suara Tuhan, ya kan, dan penglihatan-penglihatan dari Tuhan itu sedang jarang itu ya. Kita baca di ayat pertama tadi bahwa penglihatan dari Tuhan itu sedang jarang. Jarang sekali ada penglihatan dan nubuatan dari Tuhan. Ya mungkin karena Eli udah tua, ya kan, dia tidur terus di tempat tidurnya. Mungkin juga karena anak-anaknya Imam Eli ya kehidupannya kayak gitu kan, kurang ajar. Mereka juga hidup dengan nggak bertanggung jawab gitu kan. Jadi mungkin karena itulah Tuhan juga malas gitu atau nggak mau berbicara buat orang Israel. Tapi justru di saat yang gelap seperti itu, di saat orang Israel itu hampir kehilangan seorang pemimpin, tetapi Tuhan justru memanggil Samuel untuk menjadi nabi Tuhan dan akan menempatkan Samuel di posisi yang sangat strategis ya, untuk menghubungkan orang Israel dengan kehadiran Tuhan. Nah, saya catat ada 3 poin penting dari pemanggilan Tuhan atau panggilan Tuhan pertama kali buat Samuel, ya kan. Dan poin yang pertama adalah bahwa suara dan panggilan Tuhan itu dapat datang di saat yang kita tidak duga-duga. Samuel baru selesai melayani Tuhan di bait suci, ya kan? Dan waktu itu masih sore gitu, lampu bait Allah belum padam gitu. Dan tugas Samuel itu untuk menyalakan lampu bait Allah ketika itu sedang padam gitu kan. Jadi waktu itu masih belum padam, Samuel sudah melakukan tugasnya, semuanya udah lengkap, dan Samuel tinggal tidur gitu. Nah, gak ada yang spesial, saudara. Samuel gak dibilang lagi doa, Samuel gak dibilang lagi worship, ya kan, atau lagi puasa, lagi baca Taurat gitu. Enggak, dia sedang tidur. Dia udah selesai melakukan tugasnya, dia lagi tidur. Dan di saat itulah Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Ngedengar suara Tuhan secara audible. Sampai Samuel mikir itu suara Imam Eli tuh yang manggil tuh. Sampai dia lari-lari kepada Imam Eli gitu kan. Tapi itu Tuhan yang memanggil Samuel itu bisa berbicara kapan aja. Nah, ini yang kita pelajarin hari ini, saudara. Tuhan yang sama hidup sampai sekarang ya. Tuhan yang sama ada pada saat ini. Ya, dan dia dapat berbicara kepada kita kapan aja. Apakah saudara siap? Apakah saudara sedang ada di dalam postur yang siap untuk mendengarkan suara Tuhan? Tuhan dapat memanggil dan berbicara kapan saja. Walaupun mungkin gak secara audible. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda sedang nyetir. Mungkin Anda sedang ngedengar podcast. Atau sedang nonton video khotbah seperti ini gitu kan. Tuhan bisa berbicara buat saudara kalau Anda mempunyai hati yang siap. Jadi kapan aja Tuhan mau berbicara, ya seperti seorang pribadi. Dia mau panggil kita, dia bisa panggil kita kapan aja. Yang penting kita siap dulu. Makanya kita buka telinga roh kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Dan yang kedua, yang saya pelajarin dari episode pemanggilan pertama kali Nabi Samuel. Ya. Yang kedua adalah peran Imam Eli. Kita melihat bahwa ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan ya, Samuel ngedengar secara audible. Dan pertama kali Samuel itu lakukan itu, dia datang kepada Imam Eli. Dia lari-lari datang kepada Imam Eli. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Dan Eli cukup melihat Samuel datang 3 kali. Ya, cuman perlu 3 kali Samuel datang. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku 3 kali?
untuk Eli bisa ngerti bahwa itu Tuhan tuh. Itu Tuhan yang memanggil Samuel. Jadi artinya apa? Artinya Eli itu punya pengalaman rohani yang jauh, yang sangat matang gitu ya. Jauh lebih banyak daripada Samuel pastinya. Tapi Eli, Imam Eli punya pengalaman rohani yang begitu matang, begitu dewasa gitu ya. Eli mempunyai kerohanian yang begitu dewasa sehingga dia gak perlu Samuel datang 5 kali, gak perlu 10 kali datang, cuma perlu 3 kali. Dan Eli tahu itu Tuhan yang memanggil Samuel. Betapa pentingnya peran seorang mentor rohani bagi kehidupan rohani kita. Ya, jadi apa yang kita bisa pelajarin buat kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara udah mendengar suara Tuhan tapi seperti masih bingung gitu, apakah ini suara Tuhan atau suara hati saya? Apakah ini suara Tuhan atau ini suara iblis? Apakah ini suara Tuhan atau ini imajinasi saya? Itu selalu pertanyaan itu kan selalu kita tanyakan gitu kan untuk topik mendengar suara Tuhan. Karena itu selain kita perlu punya hati yang siap ya dan punya kerohanian yang siap untuk mendengarkan suara Tuhan, yang kedua kita juga perlu siap untuk mempunyai pemimpin rohani atau mentor rohani seperti Imam Eli bagi Samuel. Waktu kita nggak ngerti suara Tuhan, waktu kita nggak tahu apakah itu suara Tuhan atau nggak, kita bisa diskusi sama mentor rohani kita, sama pemimpin rohani kita. Dan mungkin ada episode-episode dalam kehidupan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan yang penting. Apakah saya mau tetap di Australia, apakah saya pindah ke Indonesia, apakah saya mau ngambil S2 di Singapura atau saya mengambil pekerjaan yang sudah ditawarkan ini. Nah, ini episode-episode penting mungkin ya buat orang anak-anak muda. Tapi mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang udah dewasa gitu ya, mungkin keputusan-keputusan hidup yang penting itu berbeda lagi gitu. Dan di dalam kehidupan kita ada banyak keputusan-keputusan penting yang kita perlu ambil dan kita perlu ngerti bahwa apakah Tuhan itu berkenan atas keputusan yang kita ambil itu. Nah, itu di situ peran mentor rohani itu dapat mengarahkan kita apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu ingat, apa yang perlu kita renungkan gitu ya sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Artinya apa? Mentor rohani akan membantu kita untuk mengenal hati Tuhan secara pribadi, untuk dapat mengenali karakternya Tuhan, untuk dapat mengenali suaranya Tuhan. Mungkin kita udah pernah ngedengar suara Tuhan tapi kita nggak sadar itu adalah Tuhan. Maka di situ peran mentor rohani, pemimpin rohani sangat penting untuk dapat mengarahkan kita di dalam kehidupan rohani kita. Mentor rohani sangat penting. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar bahwa ketika Tuhan berbicara buat kita, itu adalah panggilan untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika Tuhan mau berbicara buat kita, Dia rindu untuk memiliki hubungan yang dekat dengan kita, ya, yang intim dengan kita. Kenapa kita mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya, loh kok bisa ya seorang ya kan ada pendeta yang bisa ngedengar suara Tuhan terus kok gue nggak bisa ngedengar suara Tuhan sampai sekarang gitu ya? Mungkin jawabannya adalah karena Bapak Ibu Saudara belum memulai hubungan bersama dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita spend more time with Him, semakin kita meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan, maka kita bisa mengenali pribadi Tuhan. Kita bisa mengenali karakternya Tuhan dan lebih lagi kita bisa mengenali suaranya Tuhan. Ketika kita meluangkan waktu, memberikan waktu yang khusus, memberikan waktu yang cukup untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan seperti yang saya udah bicarakan di awal tahun kemarin, di awal tahun yang 2 minggu lalu kita dengar gitu ya, kita perlu masuk ke dalam ruangan yang tersembunyi, ke tempat yang tersembunyi gitu ya. Begitu juga dengan kita, supaya kita mendengar suara Tuhan, apa yang kita perlu lakukan? Ya, kita spend more time with Him. Kita luangkan lebih banyak waktu lagi bersama dengan Tuhan, maka kita akan mulai mengenali suara Tuhan. Oh, itu adalah Tuhan. Ya kan?
Tuhan bisa berbicara kapan aja, dan mentor rohani udah siap untuk membantu kita mengenali suara Tuhan. Tapi untuk kita mendengar suara Tuhan lebih sering, maka kita perlu ada di dalam posisi yang tepat. Ya, Samuel itu dalam posisi postur yang siaga gitu ya, dan dia juga tidur di bait Allah gitu kan. Jadi Tuhan ada di sana dan Tuhan memanggil Samuel. Tetapi waktu Tuhan pertama kali memanggil Samuel, itu juga adalah sebuah undangan untuk Samuel memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Perhatikan bahwa di ayat 7 dikatakan bahwa Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi waktu Samuel pertama kali ngedengar Tuhan manggil Samuel gitu kan, itu adalah ketika Samuel belum mengenal Tuhan secara pribadi, belum pernah dinyatakan firman Tuhan kepadanya. Nah, waktu Tuhan memanggil Samuel, itu adalah undangan untuk Samuel mengenal Tuhan. Yang tadinya Samuel belum kenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan secara pribadi. Yang tadinya Samuel gak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, itu menjadi punya pengalaman yang banyak bersama dengan Tuhan. Karena itu dari 1 Samuel ayat 3, dari 1 Samuel pasal 3 ini, apa yang kita bisa pelajarin? 3 hal tadi. Tuhan bisa berbicara kapan aja, dan kita perlu memiliki mentor rohani untuk dapat membantu kita mengenali suara Tuhan, dan memiliki postur yang siap untuk kapanpun Tuhan mau memanggil kita, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, miliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan bisa mendengarkan Tuhan berbicara buat kita. Kenali suara Tuhan, saudara. Maka ia dapat berbicara buat kita sewaktu-waktu. Mungkin nggak secara audible seperti yang Samuel dapatkan, tapi Tuhan bisa menunjukkan kehadirannya dan berbicara buat kita lewat firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Atau mungkin dia bisa berbicara lewat khotbah yang didengarkan oleh saudara sekarang, atau di dalam video-video khotbah yang lain, atau mungkin ketika Anda datang ke gereja secara onsite, pendeta yang berkhotbah itu bisa menyampaikan pesan Tuhan, dan itu adalah suara Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbicara juga kepada kita lewat aktivitas kita sehari-hari. Mungkin saudara lagi nyetir, ya kan, terus lalu Anda mengingat, atau bisa seperti kayak ada seorang yang ngomong pada kita di dalam hati kita, atau di dalam pikiran kita, atau secara audible gitu ya. Tuhan bisa berbicara kapan aja, bahkan ketika tidur. Samuel pertama kali ngedengar suara Tuhan waktu dia lagi tidur. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Tuhan bisa memberikan kita penglihatan. Dia dapat berbicara dengan cara yang berbeda-beda. Tapi yang perlu kita lakukan adalah miliki postur yang siap, sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, Hizkia, atau mungkin nama saudara dipanggil gitu ya, Anda bisa punya postur yang benar untuk bisa bilang, ini aku Tuhan, berbicaralah, sebab hambamu mendengar. Maka waktu kita udah siap, dan mentor rohani kita udah ngasih petunjuk bahwa itu adalah Tuhan, maka kita bisa punya hubungan yang lebih dalam. Dan saya percaya ketika Anda berhasil mendengarkan suara Tuhan dan membedakan mana suara Tuhan, antara suara Tuhan dengan suara hati atau suara iblis gitu ya, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi begitu dinamis. Dan di tahun ini pasti ya, saudara akan melihat banyak sekali hal yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita, asal kita punya hati yang siap, sama seperti Samuel punya postur yang siap untuk bisa berbicara, ini aku Tuhan, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Mari kita kenali suara Tuhan dari awal tahun ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, aku bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biar firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa ditertanam di dalam hati kami. Dan biar di tahun ini Tuhan kami dapat mendengar suara Tuhan lebih banyak lagi. Biar di tahun ini Tuhan kami dapat bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan untuk kami lakukan. Biar kami memiliki pikiran yang terbuka Tuhan atas firman Tuhan yang kami dapat. Biar kami memiliki telinga yang terbuka, sehingga kapanpun Tuhan mau ngomong, kami bisa siap untuk mendengar. Dan kami minta Tuhan biar Roh Kudus terus berbicara, Roh Kudus terus berkuasa atas hati kami, sehingga kami bisa menjadi pengikut Tuhan yang
selalu intim, selalu dekat dengan Tuhan yang bisa mendengarkan suaramu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya harap hari ini pesan yang disampaikan bisa berbicara bagi Anda semua. Jadi di akhir kata, shalom. Selamat menjalani satu minggu ke depan di dalam pengurapan, di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Renungan pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah renungan pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online.